kasih di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sungguh luar biasa. Amin. Pada kesempatan yang indah, kita bersyukur kita boleh merayakan Jumat Agung bersama-sama. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita menjadi Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari sejenak hentikan aktivitas Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau duduk diam, kita mau bawa hati kita, kita mau bawa hidup kita untuk menyembah Dia saat ini. Sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami kembali Tuhan, boleh dipersatukan Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung ini ya Bapa Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mengingat kembali akan semua yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kami. Kami mau menaikkan syukur kami, kami menaikkan ucapan terima kasih kami yang terbaik Tuhan, buat semua karya Kristus yang sudah selesai buat hidup kami di atas kayu salib Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah umat yang sudah dibebaskan, kami adalah umat yang sudah dibenarkan, dan kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami izinkan kuasa-Mu Roh Kudus bekerja lebih lagi saat ini. Semua umat Tuhan yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you Jesus. Mari siapkan hati kita. Mari naikkan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan kau thank you.
Suku
bersyukur Tuhan. Kami adalah umat yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kami adalah umat yang sudah dimerdekakan oleh darah. Kini kami menjadi orang-orang yang bebas. Kini kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam-Mu Yesus. Thank you Jesus. Oh, the blood. Oh.
Sehat-sehat saja. Bapak Ibu, ibadah Jumat Agung masih kita lakukan di rumah masing-masing. Tapi biarkan itu tidak mengurangi sukacita kita. Saya berdoa Bapak Ibu tetap boleh menikmati beribadah di rumah masing-masing. Kita mengalami Tuhan. Justru esensi ibadah kita adalah bukan masalah kita berkumpulnya, tetapi bagaimana kehadiran Tuhan tetap bisa kita rasakan. Kita tetap menjadi orang-orang yang tetap bisa menikmati dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya berdoa biarkan Bapak Ibu tetap juga boleh bersemangat ketika Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Saudara, dalam ibadah Jumat Agung hari ini, satu pesan Tuhan yang saya hendak sampaikan buat kita, yaitu tentang darah Yesus. Saudara, darah Yesus adalah darah yang berkuasa. Darah Yesus adalah darah yang memberikan sebuah pengudusan, penyucian, pembenaran, bahkan penebusan bagi seluruh kehidupan umat manusia. Dan hari ini saya tidak sampaikan tentang tema yaitu darah Yesus. Di dalam ibadah Jumat Agung ini, apa yang Yesus sudah lakukan buat kita? Apa yang sebenarnya Tuhan sudah kerjakan lewat pengorbanannya? Bapak Ibu masih ingat berapa ribu tahun yang lalu, ketika anak domba Allah harus disalibkan, dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk seluruh umat manusia. Saudara, begitu luar biasanya dan begitu dahsyatnya ketika pengorbanan anak domba ini diserahkan untuk umat manusia. Saudara, saya berdoa kita semua boleh menangkap kebenaran ini dan kita menjadi orang Kristen yang akan terus menghargai apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ada empat hal yang saya mau sampaikan tentang apa yang darah Yesus sudah lakukan buat kita. Kita buka firman Tuhan dalam Imamat 17 ayat yang ke-11. Imamat 17 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Saudara, nyawa dari setiap makhluk hidup itu ada di dalam darahnya. Berarti orang yang mengucurkan darahnya, sesungguhnya dia sedang melepaskan nyawanya. Apa yang di perjanjian lama ini merupakan bayang-bayang untuk apa yang ke depan di perjanjian baru Yesus lakukan itu. Perjanjian lama itu bayang-bayang, perjanjian baru itu penggenapannya. Di perjanjian lama, setiap umat Tuhan, mereka yang ingin
datang untuk pengampunan dosa, untuk pendamaian, maka dia harus bawa korban dan darah dicurahkan di sana. Darah korban dicurahkan di sana sebagai apa? Pendamaian. Yang pertama yang kita perlu pahami adalah ada kata rekonsiliasi, di mana Tuhan mendamaikan kita. Saudara, ketika Tuhan mendamaikan, Tuhan ingin membawa hidup kita. Dulu yang manusia jatuh dalam dosa, ada sebuah jurang yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia. Dosa menjadi pemisah. Lewat darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari, itu menjadi sebuah pendamaian. Artinya apa? Hubungan yang sudah terpisah dikembalikan seperti semula. Kolose 1 ayat yang ke-20, firman Tuhan memberikan penjelasan buat kita. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, dengan diri Yesus, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mengapa darah Yesus begitu berharga? Yang pertama, darah Kristus itu mendamaikan hubungan kita dengan Bapa. Apa yang terpisah kembali didamaikan. Kalau saudara melihat waktu Yesus ada di atas kayu salib, tirai bait suci terbelah. Saudara, jangan pernah berpikir tirai itu seperti tirai korden di tempat kita yang mungkin ketebalannya berapa senti. Tirai bait suci yang memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus itu terbelah dari atas sampai ke bawah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu membuktikan apa? Kalau dulu hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk, tapi dengan darah anak domba, darah Yesus yang tercurah, Tuhan mau mendamaikan hubungannya. Jadi setiap orang bisa masuk ke ruang maha kudus, bisa menghampiri Bapa di surga, bukan karena kelayakan manusia kita, bukan karena kebenaran manusia, karena kebenaran kita sebenar-benarnya manusia. Alkitab mencatat itu seperti kain kotor, tidak ada artinya. Tetapi waktu darah Tuhan tercurah bagi kita, itu mendamaikan. Maka kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan leluasa kita bisa menyembah, tidak lagi dalam sebuah tuntutan, tetapi justru darah Tuhan itu membuat kita bisa menghampiri Dia dengan ucapan syukur. Kapanpun, dimanapun kita berada, engkau bisa menghampiri Bapa di surga. Darah Yesus mendamaikan hubungan kita dengan Bapa. Bersyukurlah untuk apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Yang kedua, saudara, di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-9 berkata, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara perhatikan kata membeli. Dengan darah Yesus Dia membeli suku, kaum dan bangsa. Ini bicara apa? Darah Yesus memberikan sebuah penebusan bagi umat manusia. Saudara, kata penebusan dalam bahasa aslinya dipakai kata agorazo, exagorazo, bicara redemption, bicara ada harga yang dibayarkan, maka dipakai kata membeli. Saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, hidup manusia seperti tergadai kepada semua hal yang bentuknya kejahatan. Mereka ada di bawah bayang-bayang dosa.
mereka ada dalam cengkraman si setan. Tapi dengarkan baik-baik, waktu Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah di sana, nyawanya diberikan sebagai harga untuk membeli hidup kita. Dengarkan baik-baik, Yesus bukan merebut kita, Yesus bukan mengambil kita, tetapi Yesus membayar harganya untuk membeli hidup kita dengan darah dan nyawanya. Betapa berharganya nyawa dan harga yang dibayarkan oleh Tuhan. Betapa berharganya darahnya yang dicurahkan bagi setiap kita. Saudara, ingat baik-baik bahwa harga itu mahal, yaitu dengan darah. Saya berdoa Bapak Ibu yang menangkap kebenaran ini, Bapak Ibu yang menyaksikan siaran live streaming ini, Bapak Ibu dapat menyadari dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah main-main dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Saya masih ingat dalam ada sebuah lagu yang diciptakan. Lagu itu berkata gini, saudara. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu? Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang perih menggantikan mahkota kemuliaanmu. Ya Tuhan, karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Saudara, Tuhan itu benar-benar palsu kita. Kita harusnya yang terbungkus dengan dosa yang begitu menjijikkan. Tuhan dengan darahnya, Dia menyucikan, menebus kita, membersihkan kita. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, dari ayat ini berarti penebusan oleh darahnya memberikan kita pengampunan dosa. Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini, biarkan Bapak Ibu menangkap kebenaran ini. Hargai apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Saudara, Dia mengampuni hidup kita. Dia melupakan setiap pelanggaran kita. Oleh darahnya Dia mau berkata, nah, sehitam apapun masa lalumu, semerah apapun dosa, Tuhan putihkan itu seperti salju. Tuhan ubahkan engkau menjadi manusia yang baru di dalam Dia oleh pengampunan dosa. Bagian Bapak Ibu, terima kasih karunia itu. Ampuni Tuhan. Kalau kau merasa belum menerima Yesus, ini waktunya. Terima kebenaran ini. Datang kepada Tuhan, Tuhan ampun hidup saya. Tuhan, aku terima pengampunan-Mu, penebusan. Hari ketika kau menerima Dia, Tuhan hari ini mengampuni dosa. Saudara, betapa berharganya darah Tuhan yang menebus hidup kita. Yang ketiga, saudara, apa yang darah Yesus sudah lakukan buat kita? Roma 5 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang ketiga, darah Yesus membenarkan hidup kita. Manusia tidak mungkin benar dengan perbuatannya sendiri. Manusia tidak mungkin layak karena perbuatannya sendiri. Saudara,
Makanya firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu. Janganlah engkau memegahkan diri. Berarti apa yang Tuhan lakukan lewat darahnya, Dia membenarkan setiap kita. Kebenaran yang kita terima adalah kebenaran karena anugerah. Karena ada satu pribadi yang membenarkan hidup kita. Saudara, kebenaran ini yang akan membuat kita lepas dari yang namanya intimidasi. Betapa sering setan mengintimidasi kita dengan mengingatkan kita pada masa lalu kita. Setan mengingatkan kejatuhan-kejatuhan kita di masa lalu. Setan seperti membuka aib kita yang lama. Dengarkan baik-baik bahwa Tuhan sudah membenarkan kita. Anugerah kebenaran ini yang perlu engkau terima. Saudara, kita dibenarkan karena darahnya. Saudara, setiap kita tidak bisa menyombongkan karena perbuatannya. Justru apa yang kita lakukan, buah yang baik yang kita bisa lakukan kepada sesama kita adalah bentuk buah dari ketika kita menyadari kebenaran sebelumnya Tuhan sudah membenarkan hidup kita. Saudara, saya berdoa, biarkan tidak ada lagi roh intimidasi yang mengintimidasi hidupmu waktu engkau datang menghampiri Dia. Berapa banyak orang percaya hari ini mau datang kepada Tuhan, tiba-tiba seperti ada suara yang mengintimidasi. Engkau doa gak mungkin Tuhan kabulkan, karena hidupmu masih belum benar. Ada orang mau datang ke gereja, mau beribadah, tiba-tiba ada suara, hidupmu aja masih kayak gitu. Kenapa engkau perlu hari ini datang pada Tuhan? Udah benerin dulu hidupmu, baru Tuhan nanti layak. Dengarkan baik-baik. Itu adalah tipu muslihat setan yang menghalangi saudara supaya saudara tidak melangkah kepada kebenaran Tuhan. Dengarkan baik-baik. Darah Yesus sudah membenarkan engkau. Engkau tidak mungkin menjadi orang benar tanpa ada satu pribadi yang membenarkan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Justru hari ini di peristiwa Jumat Agung ini, saya hendak mengingatkan saudara, Dia sudah lakukan, sudah selesai di atas kayu salib, dengan darahnya sudah membenarkan kita. Ayo terima kebenaran ini, hampiri Tuhan. Justru ketika engkau menghampiri Tuhan apa adanya, Tuhan tahu benar siapa engkau. Tetapi dalam anugerahnya, biarkan Dia yang membenarkan hidup kita. Saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Dia membenarkan kita. Dia ingin kita menyadari akan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, yang terakhir, saudara, apa yang darah Yesus sudah lakukan buat kita? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Yang keempat, darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. Saudara, Tuhan ingin mendapatkan kita umatnya sebagai mempelainya yang tak bercacat celah. Bagaimana kita menjadi mempelai yang suci, mempelai wanita gerejanya sebagai mempelai wanita yang tak bercacat celah, yaitu ketika umatnya, gerejanya, mereka terima kebenaran, aku disucikan oleh karena darah Yesus. Penyucian yang Tuhan lakukan bukan hanya ketika ribuan tahun lalu darahnya berkuasa untuk menyucikan kita,
tetapi dulu, sekarang, dan seterusnya. Tuhan mau kita tinggal di dalam kebenaran. Dia menguduskan hidup. Engkau ingin hidup kudus, tinggallah di dalam anugerahnya. Tinggal di dalam kasih karunia-Nya, bahwa engkau kudus karena darah Yesus yang sudah menguduskan hidup. Jangan keluar dari kebenarannya. Engkau bisa berkata tidak untuk dosa, karena sebelumnya engkau berkata ya untuk apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Tetapi engkau bisa hidup kudus ketika engkau berkata ya untuk apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib, menyucikan hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu menangkap kebenaran ini, dan Bapak Ibu tetap tinggal di dalam kekudusan Tuhan. Bapak Ibu tinggal di dalam kebenaran Tuhan ini, membuat engkau menjadi pribadi yang berbeda. Hidup lama kita sudah mati, hidup dalam dosa kita sudah mati. Sekarang yang dibangkitkan adalah hidup yang baru di dalam kebenaran Tuhan. Ingat lagu ini, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ini waktunya hidup ini ku persembahkan di atas mesbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Engkau mau hidup dalam kekudusan Tuhan, tinggal dalam anugerah-Nya, sehingga buah kehidupanmu adalah buah kehidupan yang manis, yang lahir dari pengertian yang benar akan apa yang Yesus sudah lakukan. Kasih karunia Tuhan turun atas hidup kita. Berarti kita tahu kebenarannya. Empat hal yang Tuhan sudah lakukan lewat darah-Nya. Dia mendamaikan hidup kita. Dia menebus hidup kita, mengampuni dosa kita. Dan Dia membenarkan hidup setiap kita. Dan yang keempat, Dia menguduskan hidup kita. Ayo jadi pribadi yang baru. Saat berdoa, biarkan Jumat Agung ini kita semakin memaknai, mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari angkat tangan kita, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa hari ini buat setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Biarkan kebenaran firman-Mu mereka boleh mengerti, dan mereka menyadari kasih karunia Tuhan yang besar di dalam hidup mereka. Hamba berdoa, biarkan darah yang mahal itu, darah yang mulia lewat pengorbanan Yesus itu, mereka boleh nikmati dan terima di dalam sebuah kebenaran yang utuh, yang membuat mereka hari ini membuahkan hidup yang baru di dalam Tuhan. Mereka mempercayai bahwa mereka sudah didamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, sehingga kapanpun, dimanapun mereka berani untuk menghampiri Bapa di surga. Mereka menyadari bahwa mereka sudah ditebus dari dosa, maka membuat hidup mereka berjalan dalam kebenaran Tuhan. Mereka sudah dibenarkan oleh darah-Mu, ya Tuhan, membuat mereka menyadari tidak boleh ada satu intimidasi setan yang tipu muslihat setan yang akan mengganggu hidup mereka. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat di dalam pengenalan Tuhan. Dan membuat mereka hidup di dalam kekudusan Tuhan oleh karena darah Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Di keluarga mereka. Di dalam usaha mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan membuat berhasil. Biarkan mereka terus menyadari betapa Yesus mengasihi hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan turun blessing Tuhan dalam hidup mereka. Demi nama Yesus, hamba berdoa, hamba bersyukur. Haleluya. Amin.